Asik. Nah. Sejak ditinggalkan suami aku dilahirkan kan sejak tahun 2006. Jadi 6 bulan suami aku meninggal, aku mulai mengalahkan anak aku kan, laki-laki galau yang kecil umur 10 kelas 4 SD, nah yang besar kedua SMP. Jadi 6 bulan meninggal baru aku jualan. Sebelum 6 bulan tuh di rumah itu lagi bengong kan, belum dapat langkah kan. Ya namanya kita ditinggal suami kan. Iya, di rumah dulu kan. Jadi aku dulu ada bibinya kan, ada jualan kan. Aku ikut jualan pasar. Jadi bibi aku ikut aku jualan daripada stres di rumah kan. Biar naik orang ramai kan. Anak kan ada sekolah, butuh biaya kan, yang nyari duit tidak ada lagi kan. Nah, sejak itulah ibu jualan sampai kini kan. Kan inilah usaha galau kan, yang pertama lah usul semester 7 kan, yang kedua baru masuk tahun ini kan, itu biar swasta galau deh. Kadang-kadang ikan ini kan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak kan. Jadi kapan ikan beku masuk malam, paksa orang ngajak anak bujang kan. Tapi untunglah anak bujangnya istilahnya pengertian kan, tahunya bahwanya ibu tidak mampu kan. Jadi kedua pemotor ngambil ikan beku di kandang kan, orang pasar kan, jualan subuh kelah. Dua-duanya mau galau. Agak nurut lah istilah seperti ini kan, tahunya tahu diri, tidak punya bapak kan.
asal kawan dekat ini sama Mama Roni ini udah berapa tahun sama-sama apa namanya sama-sama pedagang ikan. Aku salut sama dia karena apa, dia seorang janda menyiapkan anak dua. Itu usaha kan, nah malah dukung kan, sudah tuh usaha untuk mencari duit untuk biaya ini berdua tuh lah kan, nah tidak adanya minder, tidak malan kalau hari Minggu yang Roni itu nolong jualan, diajak kan kalau Minggu kan rame, yang melayani orang nimbang jadilah ibu yang motong-motong kan, mau yang ini mau juga kan, tidaknya malu deh, tidak mindernya ibunya jualan ikan, mau dia nolong kalau hari Minggu, mana hari Minggu aja. Saya tidak perlu itu ngajaknya kalau hari lain kan? Yo. Kalau istilah tu anak ibu lah tamat galau, istilah sekolah kan, ibu lah tunggu, kalau tidak kurang ikan lagi kan. Kalau misalnya bisa kan bikin warung, di depan ni jualan cicilan jadi ya, lah kan buka warung kan. Cuma kita kan kupanya pindah jalan kan. Nah, jadi kan kalau lah tunggu kan ya, jadi tenaga kita lah kurang kan, lah capek kan, cari kerja yang agak ringan.